Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Saya Siti Hajar Betul Mohd Syukri. Saya Nur Kasrina Binti Mohd Hizil. Kami wartawan TV PSS Seminda. Baiklah, bertemu kita sekali lagi pada episod pada kali ini. Kini kami berada di Maiden Mall Bukit Mertajam. Baik, jadi apa yang kita akan lakukan pada hari ini? Nak tahu? Mari kita masuk ke dalam. Jom. Empty hearts and neon lights. Jadi kami berada di sini hari ini kerana berlakunya Pesta Buku Pelakunan bagi tahun 2024. Jadi apa yang akan berlaku? Mari kita saksikan. Tanggal 2 Februari 2024 terdapat beberapa aktiviti yang dijalankan. I hate all this overthinking. Antaranya di pentas A berlangsungnya pertandingan bicara buku, manakala di pentas B terdapat program tampil cantik bersama Ain Sulaiman. Bukan itu sahaja, terdapat pelbagai aktiviti menarik yang disediakan, antaranya pertandingan mewarna, seni seorang barista dan macam-macam lagi. Banyak booth buku turut disediakan, antaranya booth nasihat. Booth-booth yang terdapat di sini menyediakan buku dari peringkat kanak-kanak sehinggalah peringkat dewasa. Nilai sebuah buku bukan terletak pada harganya, bukan juga terletak pada kuantiti muka suratnya, tetapi nilai sebuah buku terletak pada ilmu yang ada di dalamnya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sekarang saya bersama dengan salah seorang pegawai PPD Timur Laut, iaitu Puan Salha. Apa khabar Puan? Khabar baik, Alhamdulillah. Okey, baiklah Puan. Boleh saya tahu apakah objektif Pesta Buku ini diadakan? Terima kasih adik. Okey, sebenarnya Pesta Buku ini diadakan untuk membudayakan amalan membaca dalam kalangan pelajar-pelajar di sekolah dan juga rakyat Pulau Pinang. Saya bersama dengan salah satu kru untuk booth nasihat. Bersama saya sekarang Kak Nuring. Okey, boleh saya tanya Kak Nuring, apa matlamat Kak Nuring dan rakan-rakan buka booth nasihat di sini? Okey, assalamualaikum semua. Selamat datang ke Buku Nasihat. Okey, apa matlamat dia? Matlamat dia, kita nak bawa buku-buku ni, buku-buku viral, macam contoh yang ni paling viral lah, yang ini, ke Pulau Pinang supaya orang-orang di Pulau Pinang pun boleh dapat beli, boleh dapat baca buku ni. So, lagi senang lah, dekat kan. So, diorang tak payah pergi ke tempat lain. Datang terus ke Pulau Pinang, orang-orang Pulau Pinang boleh dapat terus. Itulah matlamat itu buka kat sini. Okey, terima kasih ya, Kak, atas perkongsian. So, hari ini saya bersama dengan salah seorang pengunjung Pesta Buku Pulau Pinang tahun 2024, iaitu Kristina. Okey, Kristina, boleh saya tanya beberapa soalan? Boleh. Okey, saya nak tanya, kenapa Kristina pilih untuk datang ke acara hari ini?
sebab rasa nak sangat jumpa dengan penulis-penulis novel yang popular. Lepas tu boleh tengok buku-buku yang tak pernah jumpa. Lepas tu dapat rasa happy sebab dapat tengok benda-benda baru dekat sini. Okay, terima kasih atas perkongsian Kristina. Jadi, itu saja pada episod kali ini. Daun selasih permainan budak, bunga melur berbau wangi. Bertaut kasih, bercerai tidak. Panjang umur, kita jumpa lagi. Bye. Bye.